Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Sekarang saya mau proyeksi sushi ya. Kalau si Jori saya simpan dulu. Saya simpan dulu soalnya ya kita istirahatin dulu, kemungkinan si Jori capek mungkin. Sekarang kita proyeksi sushi dulu. Nanti kita si Jori muncul lagi, kita langsung tes dyno ya. Saya nyiapin dulu bahan-bahan buat di tes dyno-nya biar sekalian dyno gitu, biar gak dua kali, tiga kali gitu. Biar langsung satu kali pun udah puas gitu ya. Nanti kita dyno si Jori ya. Nah, sekarang proyeksi sushi saya mau pasang grounding super booster RS1 ya ke si sushi ya. Ya, kalau sekarang masih pakai yang light ya, yang light 3 cabang. Ini harga paling murah ya. Harganya sekarang Rp430.000 untuk bulan Desember ya. Nanti kalau untuk bulan tahun baru harganya sudah normal kembali Rp500 ya. Kalau sekarang masih Rp430.000. Yang mau beli bisa, sangat cocok untuk di Ninja, Ereking, F1, Satria. Pokoknya gaspol. Nah, kalau untuk super booster ini harganya lebih beda lagi, guys, daripada booster yang sedang dipakai di si Johri ya. Kalau super booster nih ada ininya nih, ada ngejendul lagi di sininya. Untuk harga super booster berapa? 1.600.000 ya. Kita pasang di si Susi ya. Itu juga ada satu lagi buat si Johri sih, tapi nanti kita pasangnya sekalian buat di dyno juga ya. Sekarang kita pasang dulu di si Susi ya, kita bongkar dulu semuanya sambil bersih-bersih karbu sehabis dari Pangandaran ya. Nah, saya lupa, kita bedain dulu ya, ini pas masih pakai booster light 3 cabang ya. Sekarang copot dulu booster lightnya ya. Nah, guys, ini sudah dicopot ya booster lightnya ya. Sudah dicopot, kita coba dulu kalau boosternya dicopot gimana. Jadi kalau boosternya dicopot agak berat, guys, si tarikannya ya. Sekarang kita pasang si super booster ya, tapi sekarang kita mau bersih-bersih dulu karbu ya. Nah, guys, ini si super booster sudah terpasang ya. Super booster yang satu ke coil ya, ke massa coil. Yang satu ke calter, satu ke membran. Aduh, ini ngucur. Bensin ngucur, guys. Nah, satu lagi ke super keep, guys. Kita nyalain ya. RPM juga langsung gak santai, guys. Tuh, naik hilang samnya. Langsam jadi gak nyantai gini, asalnya destak sekarang jadi langsung langsamnya langsung gede, guys. Oh,
gas cuma sedikit guys. Tuh. Ngeri guys, ngeri. Kayak teman si Eko ngeri mah, guys. Nah, guys. Ngeri-ngeri mah Eko. Ngeri-ngeri hak cipta Eko. Nah, kita cireng isi dulu, guys. Jadi untuk super booster guys, lebih responsif lagi dari yang booster. Kalau dari booster light ke super booster jauh banget bedanya. Untuk harga 16 sangat jahanam. Jadi tapi kita cek dulu guys apakah harus naik main jet atau tidak. Ini saya agak khawatir ini, soalnya langsam jadi gede guys, langsamnya jadi gak biasa langsamnya guys. Kalau kata Koroni disaranin pakai karbo gede, si knalpot perutnya misal perut 41, 42 sama head harus standar. Cuman saya ini masih bawaan yang kemarin dulu. Kalau emang harus diganti pasti saya ganti kayaknya. Untuk si Susi ya. Ganti ori, terus ganti lokal. Ngeri pokoknya guys. Kita selah ya. Tuh. Langsam juga gak tenang gini guys. Asalnya duk tak memang. Jadi kalau ini kayaknya nggak garingan guys. Gas juga cuma sedikit, RPM-nya aduh. Ngeri guys. Udah. Nanti tinggal kita tes ya. Kayaknya beres si Johri di dyno, nanti bagian si Susi. Sekarang ngopi dulu ya. Mati ampela. Mantap. Terima kasih kirimannya guys. Jauh sedang ganti seal. Nanti kita lanjut lagi ya pengetesannya ya. Kita setting dulu guys, barusan dicek businya putih guys, ini mindsetnya dinaikin ya.